So welcome to Minecraft Brutal Indonesian Idol. Let me introduce you guys to the judge: Ledip, Gemat, Gizan, Ara, Nevin, and Kevin. Ini konten bakalan seru banget dan lucu banget. Kalau kalian mau nonton behind the scene-nya, ada di channel Gemat ya guys. Siapkan makanan kalian, karena ini akan menjadi video terbaik yang pernah kalian tonton seumur hidup kalian. Emang ya? Gak tau. Sorry, sebelum video ini mulai, make sure untuk tinju tombol like dan subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru, bro. Yes, sir. So, let's start the video. Lagi, lega. Alright, semua. Yes, sir. Yes, sir. Welcome. So, ngapain lu sering ngentot? You want to see the real me too, bro? Let me show you how great I am. Apa? Dicari dulu, nyari dulu. Aji. Ya, what the fuck? Sekarang semua, welcome to Minecraft Indonesian Idol. Yes. Oke, kita bakal lihat nih, ada beberapa kontestan di sini bakal kita suruh untuk perform di sini dan kita akan nilai, oke? Jadi sudah apakah siap? Jujur di sini sudah siap semua? Oke, sekarang kita akan langsung mulai aja. Astaga, siapa itu anjing? Kevin anjir, biasa memang. Blok anjing. Ini bentang-bentang bentang-bentang gue hitam lu tuh dua anjir. Sekarang kontestan pertama kita panggil. Oke, silakan Lucy untuk masuk ke silakan berdiri ke panggung ya. Silakan Lucy untuk berdiri ke panggung. Sini aku anterin. Lu juri. Please welcome Lucy. Halo, nama aku Lucy. Halo Lucy. Hai Lucy. Hey bocah. Kira-kira Lucy mau nyanyi lagu apa ya sekarang ya? Kira-kira ya? Emang mau nyanyi? Kamu dari mana asalnya dan serius aja. Udah serius aja. Oke, semuanya Lucy, kamu mau nyanyi apa hari ini? Aku gak ada persiapan, aku cuma tahu banget. Oh, tenang. Lucy, tenang, gak usah persiapan, aku ajarin sayang. Oke, gini, kalau kamu gak bisa nyanyi, kamu bisa goyang kan? Bisa goyang kan? Ayo coba goyang. Astagfirullah. Goblok. Tunjukkan personamu. Personaku. Maksudnya suara kamu. Kontesan kali ini kita tidak ada persiapan ya, juri ya. Lucy mau nyanyi apa, Lucy? Atau harus kita kasih rekomen nyanyi apa? Aku barusan search lagu ya, namanya How You Mind. Dari artis siapa itu? Jeff Bernard. Oke Lucy. That's a good song Lucy. Gak ada background musiknya tuh. Juri Kevin, dia butuh instrumen juri Kevin. Oke, men. Monyet ini bisa mengeluarkan segala hal dari mulutnya. Siap. Mari kita lihat. Untuk Lucy, waktu dan tempat dipersilakan. Aku gak pernah dengar lagu ini. Oke Lucy. Loh. Lah, terus kenapa kamu pilih? Gak tau, ya keluar di rekomendasi aku. 3, 2, 1. Mana background musiknya, Bang? What the fuck, ini banget, anjing? Wah, ini gue sakit! Yaudah, gini, serius nih. Kau buka bagian pot karaoke ya? Lebih enak. Ayo, come on, Lucy, nyanyi. Here we go, yo. Sama lu semua. Jadi sebenarnya tuh kamu di sini Lucy mau nyanyi apa enggak nih ya? Kita banyak kontestan nih. Kamu mau nyanyi apa enggak nih? Okay. Lucy, kalau kamu bisa nyanyi ara-ara dah. aku enggak bisa ara-ara tapi aku bisa buat suara yang ulu itu. Coba kita mendengar. Silakan. Enggak apa-apa, lu udah nunggu lama juri ini dan nunggu lama juri ini. Yaudah. Udah lama. Gua yes ya. Udah uwu doang. Aku enggak bisa banyak sih karena bapak yang mete gitu yang itu. Ya udah gini, bapaknya di sampingnya. Bapak yang suruh uwu. Kita langsung mulai dari Ledip dulu. Ayo, dari Ledip ya. Oke. Pokoknya komentar saya untuk penampilan si Lucy walaupun dia enggak bisa nyanyi, tapi gua tetap kasih yes kenapa? Karena dia bisa jadi tolong. Maksud kalian apa? Bapak 11 per 100.
Dari gua, ini karena banyak gak persiapan, next time persiapan ya. Karena kan di sini kan katanya hadiahnya gede juga, sayang kalau gak banyak persiapan. Iya, benar sekali. Enggak, pertanyaan gue, emang ada hadiah? Enggak ada hadiah. Hadiahnya tiket nonton Premier FIFA, bro. Premier nonton FIFA dan Premier nonton gue. Kalau dari gua, Seno. Dari kamu gimana, Ara? Kalau dari aku sih, kan ini kita nyari bakat menyanyi ya, karena kita tuh main ke Indonesian Idol. Sedangkan kamu tidak ada persiapan sama sekali, pertama, terus juga nggak terbawakan. Tapi mungkin kamu ada bakat, cuman bukan di bidang ini. Jadi mohon maaf kalau untuk dari aku say no, maaf ya. Tuh, profesional men, jurinya nggak kayak kalian. Itu. Tadi namanya siapa? Lucy? Iya, Lucy. Ya, Lucy, kamu nggak ada bakat men, kamu mati aja. Karena kan di sini udah 3-0. Jadi kalau 3-0 itu auto skip, auto kita skip. Oke. Okay. Pendapat gua enggak dikasih anjing. Terima kasih atas Lucy. Dan sekarang kita akan lanjut ke kontestan selanjutnya. Silakan Lucy untuk duduk. Oke, okay, ya. Terima kasih Lucy ya. Thank you Lucy. Oke, kita akan lanjut ke Nita. Silakan Nita. Nita. Persembahkan Nita. Let's go persembahkan. Iya. Oke, ini kontestan selanjutnya adalah Nita. Silakan diperkenalkan dirinya dan mau nyanyi apa? Silakan. Apa? Silakan. Ini lagu Reply to Stars. Boleh. Oke. Mari kita dengarkan ya. Waktu dan tempat dipersilakan. You think it's easy? You think I don't wanna run to you? And there are doors that we can go through. I know you're wondering why, because we're about to be just you and hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? It's not up to you, it's not up to me. When everyone tell us why we can't be, can't be. Okay. Sepertinya sudah cukup dulu ya ini. Gak. Ini sebelumnya mohon maaf ya, Nita ini ada asma atau apa kok kayak ada gak, ini Nita ini pelawak menurut gue. Sabar. Maksudnya okay. Yang kita notice ya sebagai juri ya, dari tadi tuh kayak ada. Terima kasih Nita, kita akan mulai dulu dari Kevin. Silakan Kevin, pendapatnya Kevin. Oh, tadi nyanyinya itu oke, okay, kan? Why you laugh, man, bro? Why you laugh, ya? Why you laugh, man? Dari gue yes. Terima kasih juri Kevin, dan sekarang kita akan lanjut ke juri Nevin. Silakan juri Nevin, gimana juri Nevin? Ya, sebenarnya sih suaranya bagus sih, saya suka sekali, cuman mungkin no. Oke. Okay. Kalau dari saya sih sebenarnya suaranya lumayan, tapi kenapa harus ada backsound gitu? Maksudnya kayak gue nggak takut kenapa-napa kan, bener kita cari yang tahu. Jadi kalau dari gue lebih baik coba check up ke ini dokter dulu, siapa tahu ada sesuatu gitu kan. Jadi dari gue no. Okay. Gue apresiasi sih keberaniannya si Nita. Bener. Gue apresiasi sekali sih tentang keberaniannya, berani tampil itu untuk di Minecraft Idol ini. Lalu karena lo berani, gue kasih yes. Oke. Kalau aku sebenarnya dari nyanyinya udah bagus. Cuman mungkin teknik pernapasannya ya yang perlu diperbaiki. Tapi menurut aku karena masih bisa dilatih lagi, jadi dari aku yes. Kita bisa simpulkan bahwa di sini ada 2 yes dan 3 yes dan 2 no. Berarti Nita akan lolos ke babak selanjutnya. Selamat untuk Nita. Oke. Okay. Terima kasih Nita. Jadi juri Gizan. Iya, yeah, bagaimana? Gua sebenarnya ada tertarik sama satu kontestan. Boleh enggak itu dikeluarin duluan? What the fuck? Boleh, silakan. Siapa? Boleh. Siapa? Matem JR. Coba deh, emang dia. Damn. Smoke weed every day. Maji geng. What up, homie? Coba dibuka dulu kacamata sama itu topinya ya, tolong. Bisa, mungkin takutnya dia mencurigakan.
silakan. Selamat malam. Goblok orang siang, goblok. Siang anjing. Kacamata lu anjing. Kacamata lu. Kacamata. Gue yang udah wow. Gue mau lihat lebih dekat kayak gimana bentuknya. Jelek anjing. Jelek banget. Selamat siang para juri. Selamat siang. Bejo anjing. Bejo. Jadi di sini saya akan membawakan lagu Here's You Perfect by Jimmy. Oke. Jadi gue rap ya, agak kaget juri, ya. Juri, itu lagu lumayan susah loh untuk dinyanyikan loh. Silakan Hitam, silakan. Goblok. Oke, biar dulu. Wow. Now it's crossed out and late, but I still can't forget if I wanted to. But it's all in my head. Damn. It's just all in my head. But you won't see me break, you are for 3 days old. Send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away. What more glass of champagne and you know. Whoa. Damn. You're the first to say, last day. Now I know a perfect way to let you go. The last time, oh, orang yang berbentuk rapper sebenarnya seperti ini. My best friend. Okay. Okay, I think it's enough. Bentar. Bentar. Ya. Bentar. Oke, stop dulu, sabar. Stop. Tadi apakah juri-juri mendengar kejanggalan bahwa suara dia kok ikutan kepotong gitu? Enggak, bisa putus gitu. Iya. Enggak, tapi sebentar juri. Kan ini kalau saya lihat-lihat ya di komputer saya. Kok saya menemukan link gitu. Ini apa maksudnya? Bisa jelaskan? Hah? Bisa diperjelaskan? Gua ada ide untuk membuktikan juri ini, kontesan ini ya. Coba kamu nyanyi tanpa instrumen. Iya, yeah, coba silakan. Saya mau dengerin. Boleh. Gue mau dengerin vokal raw-nya aja. Vokal mentahnya. And you know how it just the way you are not perfect. Tadi tuh suara kayak monyet itu tadi. Eh, audience ya. Bisa. Kontestan, harap diam dulu kontestan. Biarkan juri. Sabar. Berbicara. Untuk Pak Bejo di diskualifikasi. Yaudah, kita langsung jalan juri. Kamu sedang kontestan. Saya lolos apa enggak? Enggak. Pakai nanya lu. Diskualifikasi. Enggak, kenapa bisa bobol gitu? Kita nih acara profesional loh. Enggak, ini masalah tadi ininya Ledip loh. Si Ledip ini loh yang nyaranin si tadi tuh yang si... Duh, berarti lolosnya gara-gara juri Ledip ya? Kita akan tadi juri Kevin gimana tadi ada orang yang tertarik siapa kira-kira? Ya, tadi saya lihat di situ itu ada yang berbulu itu Arfan MC. Oh, Arfan MC. Oke, silakan. Welcome. Okay. Asal mana, nama siapa dan dari hutan mana apa, dan kamu tuh bentuk makhluk apa coba jelaskan. Yeah, okay. Welcome to Earth. Yeah. Okay. Nama aku Arfan, aku berasal dari hutannya itu kotanya modern ya kotanya. Jadi hutan modern tuh gimana ya? Normal seperti kalian lah. Taman nama itu. Oke. Arfan, kamu mau nyanyi apa Arfan? Oke. 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 Oke.
Misono Sato. Juri tolong juri diam. Jau 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 una mattina. Misono Sato. Cemi sento di morir. Oke. Okay. Tadi aku bilang itu Meksiko. Puta madre itu tangan lo. Itu bahasa Spanyol, oke? Bahasa Spanyol, bisa ya? Oke, kalau dari saya pengambilan nada suaranya udah bagus, Pan. Tinggal pengambilan nadinya aja sebenarnya. Gue gak connect nih anjing. Ini ngomongin nada atau nadi sih? Tapi sorry banget, Pan. Gue yes. Lah, bentar. Untuk suaranya tuh udah bagus gitu. Cuma nadinya harusnya dilepasin lagi. Nadinya. Nadi. Oh ya, nada, sorry kan. Nada. Oh, nada. Nah, jadi kalau dari saya sih tunggu dulu saya nol. Oke. Sebenarnya gelombang suaranya bagus ya. Cuman nol. Arfan, maaf sekali kamu tidak lolos untuk Minecraft Indonesian Idol kali ini ya. Gila anjir langsung. Boleh lihat ke belakang enggak? Ini kontestan yang satu ini malah building. Astaga. What the fuck? Astagfirullah. Ada rumah lanjut. Goblok banget. Sabar, itu ada yang orang pakai peci Arab itu tadi dia ada di kontestan ya, sabar. Dia dulu coba. Silakan, silakan. Dazan. Itu. Dazan, Dazan, silakan Dazan, masuk Dazan. Itu bukan. Silakan. Dazan. Perkenalkan dirinya dan mau nyanyi lagu apa? Gak bisa ngomong ini kayaknya. Halo? Oh, berat banget anji. Itu suara manusia apa motor ya? Dia bass. Dazan, silakan menyanyi apa? Bro, dia bisa ngomong instrumen dari mulutnya guys. Dia lagi moonwalk anjing. Hey, ya, hey, wih keren banget. Lompat muter, lompat muter, lompat muter, freestyle, freestyle. Hey, sabar, ini kan idol ya. Gak, ini Indonesian breakdance kentot tadinya. Siapa dari saya sih No ya. Dari saya yes. Dari saya kenapa lu No anjing? Dari saya yes. Dari saya yes. Karena ini sangat-sangat berbakat ini ya. Aku yes. Juri Ara juga yes. Dan gimana juri Lady? Oke, karena ini membawa berkah buat kita semua. Jadi aku bakal yes ya. Yeah. Oke, berarti kita simpulkan bahwa Dazan selamat kamu akan lolos untuk audisi selanjutnya. Oke? Oke, di sini ada kontestan-kontestan perempuan lagi ya. Namanya saya belum milih nih. Kaira, mana saya? Oke, Kaira, silakan Kaira, silakan. Silakan masuk ke depan. Ini masuk dia depan yang gua tunggu-tunggu dari kemarin akhirnya. Halo, aku Kaira di sini. Dari aku sih yes sih. Nah, kalau dari belum. Ya, ini aku bakal nyanyiin dua lagu. Satu lagu dari aku pengen nyanyiin buat kalian dan satu lagi spesial buat kalian nanti. Habata itala modorana ito ita medasita no. Yes. Dua kali enggak bisa yes dua kali. Yang ini ya sih. What the fuck? Dulu anjing. Oke. Ini spesial buat kalian nih. Presta presta numa numa ye. Numa numa ye. Numa 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 ye. Numa numa ye gimana? Saya. Kalau dari saya sih, kalau dari aku yes deh. Aku yes juga karena lucu. Aku yes banget, lucu banget. Lu aja denger enggak anjing? Enggak denger anjing. Ya, dari gue sih dari nadanya bagus, intonasi juga bagus ya, dan dia juga cantik dan seimut. Terus juga rambutnya cium aku. What the fuck? Nah. Ini salah satu kontesan perfect. Yang perfect 5. Yes ya, gila. Untuk Kaira gila. Kita hapus dulu. Gila. Damn. Kaira, itu kenapa sih monyet tuh anjing? Boleh dong please Arara sekali boleh enggak? Please. Kalau Arara dapat golden buzzer deh. Tolong. Begitu coba. Ya berarti Kaira. Dia mau uwu, woi. Dia mau uwu. Oh, mau uwu. Ya silakan 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 silakan. Oh. 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 Sayang, sini sayang, pulang ya sayang. Sebelum aku turun dari panggung, aku pengen pantun buat kalian. Oke, boleh, silakan. Boleh. Baju merah penyamang Odin.
Cakep. Jangan marah, hanya just kidding. Aku Kaira, sekian terima kasih. Terima kasih Kaira. Juri-juri karena ada kontesan cewek lagi di sini, oke? Masalahnya serius lo. Revana, silakan Revana, silakan. Woohoo, let's go. Halo semuanya, salam kenal. Halo ya. Aku Ravin. Aku hari ini mau nyanyi Somewhere Over the Rainbow. Wow. Wah, gila. Boleh. Jemariku. Ini step sister lah, Mir. Step sister mutari. Gak bisa. Ini apa anjing? Nevin goblok anjing apa? Kok gue tahu ya? Kok gue tahu ya? Anak-anak gue keluar. Ayah. Eh sumpah goblok anjing. Gue anak gue anjing dibunuhin bangsa. Naik pak, ya udahlah pak, saya yes aja naik pak. Ini udah. Juri Ledip, silakan Juri Ledip. Oke, gini, kamu tahu nggak sih rasanya dinyanyiin sama kamu tuh kayak lagi tidur berdua terus dinyanyiin gitu, bikin pengen terbang maksud aku ya. Aku yes. Iya, gue nggak perlu jelasin lagi. Sampai maksudnya gue dengerinnya sampai anak gue keluar men. It's a big yes. Kita punya 3 yes di sini. Oke, gimana untuk juri Kevin? Gimana juri Kevin? Dia jatuh cinta deh. Yes. Untuk aku juga yes. Kalau Somewhere Over the Rainbow itu sebenarnya salah satu lagu favoritku juga, dan kamu bawainnya cantik banget. Jadi for me itu yes. Berarti full yes. 6 yes di sini. 6 yes. Perfect. Keren, tepuk tangan guys. Dan selamat. Tepuk tangan untuk Revane. Tolong untuk kembali ya. Oke, gimana juri ada kontestan lagi juri? Ada kontestan yang namanya Rafael ya. Silakan Rafael maju ke depan, silakan Rafael. Nama gue Rafael. Enggak, ini sih dari gue udah no sih dari awal. Anjing. Percuma tuh di sini cuy, anjing. Enggak masalahnya gini, Cok. Yaudah kontestan. Oke, juri kita. Gini, jangan kan tahu, Cok. Bro, jangan kan tahu kita enggak mau dengerin lu, men. Oke, dia udah mainin instrumen. Diam. Tuh, dia main gitar tuh. Silakan. Nah, sudah kedengeran ya? Udah, kedengeran. Lu di kamar mandi lu. Iya, di WC biar reverb-nya biar natural. And here is our fight on our life. Oh my god. As the earth burns through the ground. Oh girl, it's you that I lie with as the eyes tumble on the sea. Oh, it's you. I watch TV as the atom bombs locks in. Oh, it's you. I watch TV with. Woo! Wah, gila. Gila, ternyata ya. Wow. Gila tuh kan, gue bilang apa? Tolong, pasti tolong. Ada suaranya bagus kan gue bilang. Makanya dari saya sih, yes. Dari cara petikan gitarnya tuh gak kayak yang tadi tuh bapak siapa?
Ini natural gitu loh. Kalau yang tadi benar-benar kayak cut-nya tuh kayak tek gitu berhenti kayak. Iya, yes, saya, yes, yes. Oke, okay, berarti dari juri Jumat ya, oke. Oke, kalau dari saya, wah, gue suka banget sih tentang suaranya, terus pemilihan lagunya itu perfect banget. Tapi karena kamu cowok, gue no ya, sorry. Oh my god. Ini suaranya gila banget sih. Gue ini berkualitas sekali ini ya. Patut ini ya untuk dimenangkan, ya kan? Tapi balik lagi, karena saya itu no. Jadi di sini tentang kepantasan gender doang ini ya. Tapi kalau dibilang berbakat, berbakat sekali. Man. Ya burung saya berdiri tadi ya. saya yes men. Kalau dari apa sih? Sebenarnya aduh maaf agak mau fangirling dikit tadi handphone-nya bagus banget. Tapi pembawaannya bagus dan ah enggak jadi gue nolak gitu. Aku yes, aku yes, aku yes. Berarti selamat Rafael, kamu lolos untuk ke stage selanjutnya. Woo, selamat Rafael. Oke, udah silakan. Silakan, silakan. Eh, Samsul boleh pakai skin cewek enggak? Please pakai skin cewek, please. Bentar. Ya, silakan, silakan, silakan. Enggak usah, aja. Gua aja dah. Halo para juri. Sebelumnya kenalin aku Ren. Terus aku mau nyanyi ini. Bintang Tanpa Akhir. Wow. Oh. Wow. Intro okay. Dari lagu BPK ya? Waktu udah tepat, ya? Dipersilakan. Menatap langit biru yang terus pudar, kilau jauh di sana, ku ingin menggapainya. Terpisahkan ku dari semua orang yang ku cinta, tetapi ku dapat berdiri lagi. Seperti yang diceritakan dulu, mukashi banashi na yoniku. Suatu saat nantinya pasti mataru toy beli. Udah. Wah, gila keren banget sumpah. Keren banget guys. Oke, gila. Kayak ngerasa nostalgia ya. Ini kayaknya emang balik ke masa lalu saya gitu kan. Jadi saya iya sih. Oke, okay, menurut aku ya, suaramu itu sebenarnya standar gitu. Tapi anjing malah banget. Tapi karena suaramu bagus. Apa sih anjing? Pemilihan lagunya juga oke okay ya, yang membuat kita para juri ini nostalgia akan BPK SMP itu. Jadi gue yes. Ini saya sangat-sangat tersentuh sekali dengan pemilihan lagunya gitu. Apalagi kita sebagai member BPK sebelumnya ya kan. Udah lama juga nostalgia. Suaranya sebenarnya bagus. Cuman kalau dikasih ini ya mikrofon yang proper mungkin akan lebih bagus lagi. Jadi untuk saya, yes. Kevin, bagaimana untuk juri Kevin? Silakan. Yes. Gak ada apa-apa langsung yes aja. Gak ada apa-apa langsung men, yes aja. Gue capek di juri aja gitu. Iya juga ya. Jadi aku parano. Juga yes. Karena bernostalgia banget gak sih sama lagunya. Terus suaranya yeah. Juga pas berarti ini kontesannya selanjutnya yang mendapatkan 5 perfect yes ya. Oke, selamat untuk Ren telah mendapatkan 5 yes dari para juri ya. Terima kasih untuk Ren anjing pada si Jeng. Orang yang bikin skin ini kok bisa mirip gimana ya? Enggak, juri. Oh, Jihan. Gua ngelihat satu kontestan lagi nih, juri. Siapa? Nih, Boy Dido. Itu kameramen kan. Oh, kameramen. Juri. Gini juri, gue minta your Aiden maju ke depan lagi. Bu di sini menyanyi lagunya Chrono Trigger on the other side. Oh my god. Oh my god. Really? Oh that's my awesome. God. Dipersilahkan. Hey. Oh, kasihan.
Zan, lu lihat tuh, tuh yang belakang Zan, lu lihat yang belakang tuh Zan. Astagfirullah, ini orang pusing banget. Bukannya nyeselin banget anjing. Oke, oke. Mana langsung pemenang ditentuin pemenang. Oke, oke, oke. Jadi kan tadi kita punya punya beberapa itu ya. Kita punya beberapa kandidat ya. Menurut gue ya, yang menang yang hitam itu loh tadi. Kita vote dulu, kita vote dulu. Tadi ada beberapa yang lolos, oke? Revini. Revaran, Revernan. Revani. Oke. Itu yang rainbow. Gue pengen rainbow, rainbow. Revani, Revani. Revani. Revain, Revain. Berarti juri gemat itu si Revani juga ya berarti ya? Revani, Revani, Revani. Oke. Gue Revain, gue Revain. Revain juga, oke. Untuk juri Revain berarti Revain juga. Untuk juri Kevin gimana anjing? Kenapa muka kayak gitu bangsa? Gue... Mukanya kenapa? Mukanya kenapa gitu anjing? Kayak orang on anjing. Dia gak lolos. Gue Revin. Revin, oke berarti 4 Revin ya. Untuk Ledip gimana Ledip? Ya udah 4 Revin, ya udah suara gue buat apa ngetah. Iya juga ya, oke. Berarti kita ke bawah lagi silahkan, let's go. Kita sudah mengumpulkan ya, kita sudah mengumpulkan suara untuk pemenang dari Minecraft Indonesian Idol season pertama ini, oke? Oke. Dari perbincangan kita semua, Dari voting kita lakukan, oke? Okay? Pemenang untuk Minecraft Indonesian Idol season pertama ini adalah Azri. Selamat untuk Revir. Untuk juara satu kali ini. Selamat untuk Revir yang menjadi juara untuk season pertama ini ya. Jadi terima kasih untuk semua kontestan dan juri-juri. Ingat ya, untuk dari kata gemat tadi, selamat, kamu akan memenangkan satu tiket spesial untuk nonton FIFA Fantasy The Movie Premier Gala. Gala Premier kita bersama para YouTuber, semua member FIFA Fantasy akan menonton bersama di Gala Premier. Yeah.